politik melawan. PP PDI Perjuangan sudah memutuskan setelah menugaskan saya sebagai Wakil Ketua MPR RI selama dua periode berturut-turut. Wakil Ketua MPR periode 2014-2019 dan 2019-2024, maka saatnya berlaku asas bergiliran dalam rangka tour of duty. Maka yang akan melanjutkan pimpinan MPR berikutnya dari fraksi PDI Perjuangan adalah senior partai yang sudah cukup lama berdinamika dan berdialektika di DPR RI, ya sudah lebih 20 tahun tokoh tersebut, dan saatnya beliau hijrah ke lembaga MPR, ya menjadi wakil ketua MPR. Nama tokoh senior partai tersebut adalah Insinyur Bambang Wuryanto. Demikian, terima kasih. Terima kasih, okay. Mas Bas. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Enggak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.